Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insyaallah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi atau larangan di kamar mandi. Jika larangan-larangan ini dilanggar, dipercaya dapat menghambat rezeki. Jadi, larangan apa sajakah itu? Silakan tonton video ini sampai selesai, agar semua informasi yang kami berikan tidak menjadi salah paham dalam ingatan kalian. Terima kasih. Tahukah Anda bahwa di dalam rumah kita terdapat 4 faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki yang akan kita terima? 4 faktor utama tersebut adalah pintu utama rumah, dapur, kamar tidur, dan yang tak kalah pentingnya adalah kamar mandi. Berbeda dengan pintu utama rumah yang menjadi sarana masuknya energi, kamar mandi adalah tempat keluarnya energi dari dalam rumah. Bahkan, kamar mandi juga dipercaya sebagai sumber energi yin atau energi dingin yang dapat mengundang berbagai hal negatif. Berikut ini adalah beberapa larangan di kamar mandi yang dapat menghambat rezeki jika dilanggar. Larangan pertama adalah, jangan biarkan keran air yang bocor. Jika ada air yang terus menetes atau merembes di kamar mandi, entah dari keran yang rusak, ember yang berlubang, atau bak mandi yang retak, segeralah diperbaiki. Menurut orang tua zaman dulu, air yang menetes di kamar mandi adalah simbol rezeki yang terus habis dan tidak terkumpul. Anda akan selalu dihadapkan dengan situasi yang membutuhkan pengeluaran uang, seperti banyaknya undangan, barang-barang yang rusak yang perlu diperbaiki, dan lain-lain. Larangan kedua adalah, jangan biarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap. Kamar mandi yang baik harus mendapatkan penerangan dari sinar matahari di siang hari dan cahaya lampu di malam hari. Intinya, usahakan agar kamar mandi selalu terang. Kamar mandi dengan energi dan aura dingin akan menjadi tempat berkumpulnya entitas negatif jika dibiarkan gelap, menyebabkan Anda mudah sakit, malas, dan tidak produktif. Larangan ketiga adalah, jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi, terutama pada malam hari. Bersiul atau bernyanyi di kamar mandi dipercaya dapat mengundang makhluk halus, karena kamar mandi adalah tempat bagi setan dan jin negatif. Secara medis, bersiul atau bernyanyi di kamar mandi juga memiliki efek negatif, karena Anda akan menghirup banyak bakteri dan virus yang dapat membuat Anda mudah sakit dan mengganggu pekerjaan. Larangan keempat adalah, jangan menyimpan tempat sabun, sampo, dan sejenisnya yang sudah habis. Banyak orang yang malas membuang wadah perlengkapan mandi yang sudah habis, sehingga kamar mandi penuh dengan plastik ataupun wadah kosong yang tidak berguna. Secara sekilas, hal ini mungkin tampak biasa saja. Namun secara energi, barang-barang yang tidak berguna tersebut sebenarnya adalah sampah yang dapat menghambat aliran rezeki Anda. Larangan kelima adalah, jangan membuat kamar mandi dengan pintu yang terlihat dari tempat tidur atau ruang tamu. Jika rumah Anda memiliki kamar mandi dalam, perhatikanlah posisi pintunya. Pintu kamar mandi yang terlihat dari tempat tidur dipercaya dapat memberikan energi buruk bagi orang yang tidur di kamar tersebut, menyebabkan kondisi tubuh yang selalu sakit-sakitan. Jika pintu kamar mandi terlihat dari ruang tamu, konon hal tersebut dapat menolak rezeki yang datang dan membuat orang yang datang ke rumah kita memiliki niat buruk, seperti meminjam uang tanpa berniat mengembalikannya.
Jika posisi pintu sudah demikian, cara mengatasinya adalah dengan memberi penyekat ruangan sehingga pintu kamar mandi tidak terlihat. Larangan keenam adalah jangan menggantungkan cermin di tempat yang bisa memantulkan bayangan toilet. Toilet dalam kamar mandi adalah pusat pembuangan kotoran yang otomatis memiliki energi negatif. Jika ada cermin yang memantulkan bayangan toilet, energi negatif tersebut akan menjadi dua kali lipat. Hal ini tentu tidak baik bagi keberuntungan Anda, bahkan dapat melipat gandakan kesialan. Posisi cermin juga sebaliknya tidak terlalu tinggi, karena cermin yang hanya memantulkan bayangan dari leher ke atas dipercaya membawa nasib buruk. Selain itu, cermin sebaiknya tidak berhadapan dengan cermin lain atau permukaan yang dapat memantulkan bayangannya, karena dapat menciptakan portal ke dimensi alam gaib. Larangan ketujuh adalah jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama atau spiritual di kamar mandi. Meskipun kamar mandi tampak bersih, sebenarnya tempat tersebut penuh dengan najis dan kotoran. Meletakkan benda-benda suci seperti Al-Quran, tasbih, atau tulisan yang mengandung unsur Al-Quran dan hadis di kamar mandi dianggap tidak pantas dan dapat menyebabkan penghujatan terhadap keyakinan kita. Bahkan, bisa saja menyebabkan kualat sepanjang hidup. Larangan kedelapan adalah jangan biarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi. Kebiasaan ini selain menjadikan pakaian sarang nyamuk, juga membuatnya menjadi tempat favorit bagi setan dan jin. Makhluk-makhluk tersebut menyukai benda yang bentuknya menyerupai manusia, seperti patung, boneka, lukisan, dan pakaian kotor yang digantung. Bahkan, permukaan kasur yang memiliki bekas bentuk tubuh kita dari tidur semalam juga menjadi tempat favorit mereka. Kemudian larangan ke-9 adalah jangan pernah meninggalkan pembalut kotor di dalam kamar mandi. Hal ini khusus bagi kaum wanita. Jika Anda sering meninggalkan atau membuang pembalut bekas yang masih ada noda darahnya di kamar mandi, hanya tinggal menunggu waktu sampai kamar mandi tersebut menjadi rumah bagi sosok jin penjilat darah. Sosok jin ini biasanya berbentuk kuntilanak atau pria dengan lidah yang panjang. Jika ini terjadi, tidak hanya kamar mandi Anda yang menjadi angker, tetapi juga seluruh rumah mengganggu ketenangan hidup dan rezeki Anda. Demikianlah ulasan kita pada video kali ini mengenai 9 larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi. Semoga dengan menyaksikan video ini, pengetahuan Anda semakin bertambah. Percaya ataupun tidak, kembali kepada diri kita masing-masing. Yang terpenting adalah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi rezeki bagi setiap hambanya. Hanya Allah lah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.